Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dika Ruhantiko. Pada kesempatan kali ini saya mau memperlihatkan perkembangan dari pohon stroberi yang kemarin saya pindahkan dari indukan. Ini sudah mulai mengeluarkan buah. Ini lumayan besar-besar untuk buahnya ini. Ini untuk pertama kali untuk berbuah. Jadi biasanya agak besar. Ini saya pakai pupuknya itu pakai air cucian beras. Belum dikasih pupuk apa-apa, jadi belum begitu subur. Ini juga tanahnya masih agak kering karena saya siram kayak air cucian beras lagi yang ditambah dengan MPK saja. Kalau untuk tahap awal, jadi untuk merangsang buahnya ini sudah mulai berbuah, walaupun satu dompol ya lumayan ini untuk pertama kali berbuah, dan tanahnya juga perlu kita kasih pupuk lagi. Dan yang ini saya tanam di polybag kecil, jadi mungkin kekurangan nutrisi tetap berbuah, tapi buahnya ya kurang bagus ini. Jadi asal berbuah saja ini mungkin. Jadi teman-teman kalau punya pohon stroberi itu ditanamnya di polybag ataupun di pot yang besar dan tanahnya subur, pasti berbuahnya bisa maksimal. Ini bunganya saja agak layu, jadi saya potong saja ini. Ini pertumbuhannya kurang bagus. Ini beginilah untuk keadaan bila kita tanam di dalam polybag yang tanahnya kurang begitu subur, jadi hasilnya kurang maksimal. Kalau kita bisa pindahkan ke media pot yang lebih besar lagi dan tanahnya diganti tanah yang lebih subur lagi, supaya hasil dari buahnya itu bisa maksimal. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.